Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali di MI Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang HP ya teman-teman. Jadi masih temanya selalu di HP. Jadi kebetulan ini ada HP Vivo. Vivo keluaran lama ya, untuk seri model Y65. Jadi masalahnya tuh kalau di charge dia tidak bertambah, bahkan malah berkurang. Dan untuk mengatasi kasus pada HP apapun ya yang di charge tidak bertambah itu, kalau saya pribadi saya suruh bawa casnya teman-teman, supaya kita tahu kondisi casnya itu prima ya. Kemudian untuk penyebab di cas tidak bertambah juga banyak, antara lain bisa di konektor cas, kemudian bisa juga di jalur cas, bisa juga di IC cas, bisa juga di baterainya. Tapi kalau baterai ini baru ganti, jadi baterainya baru ya, harusnya meskipun KW kalau baru ya normal ya teman-teman. Jadi sebelumnya HP ini sudah pernah ganti baterai, karena untuk di charge tidak bertambah itu perkiraan beliau baterainya, tapi setelah diganti baterai ternyata masih sama. Oke, saya akan coba charge terlebih dahulu. Oke, di sini mana tadi berapa persennya? 13%. Jam 8 lebih 31 menit. Jadi setengah 9 ya. Setengah 9. Saya akan coba cek sampai kurang lebih 10 menit. Kita lihat apakah bertambah atau tidak. Jadi untuk normalnya HP itu kalau di cas ya 10 menit bertambah, meskipun 3% atau 4% itu sudah normal ya, karena setiap 3 menit 1% itu sudah dalam kategori normal kalau untuk HP yang lama. Oke, jadi sambil menunggu 10 menit yang akan datang, yang videonya saya cut dulu, nanti saya sambung lagi. Oke teman-teman, dan sekarang sudah kurang lebih 10 menitan ya. Coba kita cek apakah bertambah atau berkurang atau masih sama. Oke, dan ternyata berkurang ya. Di sini jam 8.39. Jadi sudah kita cek selama kurang lebih 8 menit. Tadi kan 8.31, sekarang 8.39. Tapi persentase baterai 12%, yang tadinya 13%. Ya meskipun baru 8 menit, harusnya minimal 1% bertambah ya teman-teman, tapi ini malah turun. Oke, jadi untuk cara mengatasi masalah seperti ini, sebelum kita bongkar HP-nya ya, sebelum kita bongkar HP-nya, pastikan untuk charge normal ataupun prima. Jadi charge-nya ini saya coba lepas dulu. Nah, jadi ini charge-nya ya. Oh, jadi mungkin buat teman-teman yang user ya ataupun pemakai, ini bisa coba gunakan charger yang lain. Jadi cukup kepalanya saja. Adaptor charge-nya ini. Ini kan merek apa ya, ini mereknya lah. Nah, di sini saya curiga ini teman-teman, ini kok ada bekas kayak kebakar ya, apa jangan-jangan casnya, makanya saya belum bongkar HP-nya itu, saya curiga sama casnya. Oke, coba ini kita sampingkan dulu. Saya gunakan
adaptor saya tuh. Oke, jadi kebetulan saya itu punya dua adaptor, tapi dulu ini original semua ya, original bawaan dari Xiaomi. Oke, kita coba cas menggunakan adaptor yang lain. Untuk output 5 volt 2 ampere. Oke, kita coba teman-teman. Dan masuk sekarang jam 8.41 untuk baterainya 12%. Oke, 12% ya. Kita tunggu sampai jam 8.51 kurang lebih. Oke, kita cut lagi teman-teman. Oke teman-teman, dan setelah beberapa menit ya, coba kita cek lagi. Ya harusnya sudah bertambah meskipun sedikit kalau memang adaptor casnya yang rusak. Tapi kalau bukan ya mungkin karena faktor lain. Oke, sekarang jam 18.48. Berarti 7 menit saya cas, dia turun lagi jadi 11%. Jadi belum belum normal ya teman-teman. Sekarang untuk step selanjutnya, jadi ini sekedar tip sebelum kita bawa ke tempat servis. Coba kita gunakan, tadi kan sudah saya ganti untuk adaptor case. Nah, sekarang kita ganti adaptor case dan kabel casnya ya, jadi dua-duanya. Ini yang bawaan dari yang punya saya, singkirkan dulu, kita gunakan pakai punya saya teman-teman. Jadi adaptor cas dan casnya menggunakan yang lain. Oke, sekarang jam pukul 8.49, baterai turun lagi jadi 10%. Kita tunggu lagi kurang lebih 5-10 menit lagi ya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum kita tunggu, ini saya curiga di konektor charge ternyata. Jadi setelah saya tancapkan seperti ini, dia jika tersenggol itu mau putus teman-teman. Ini nyambung ya. Kalau begini putus, kalau begini nyambung lagi, kalau begini putus lagi. Jadi kemungkinan lubang casnya ini bermasalah teman-teman. Oke, jadi untuk mengatasi masalah lubang cas yang bermasalah ataupun di cas tidak bertambah itu ya, sebelum kita ganti kita bisa coba bersihkan dulu teman-teman. Ini terdapat apa nih, kita coba bersihkan dulu di lubangnya. Jadi jika ada kotoran ya kita keluarkan. Kemudian untuk membersihkan pin, karena untuk micro USB itu terdapat 5 pin ya, antara lain ya plus minus, kemudian data ya teman-teman. Kita coba bersihkan dulu di lubang charger sebelum kita bongkar HP-nya ataupun kita bawa ke tempat servis ya. Ini kotoran lagi. Ya kalau kasusnya sudah di lubang cas itu ya lebih baik dibawa ke tempat servis teman-teman. Tapi kalau mungkin karena jarak ataupun
faktor lain ya, ataupun jauh dari tempat servis. Ya, untuk menangani kasus sementara bisa coba kita bersihkan terlebih dahulu dengan tujuan memaksimalkan suplai tegangan yang masuk ke HP ya. Oke, setelah dirasa bersih kita gunakan minyak dan sikat gigi masih seperti biasa ya, minyak dan sikat gigi. Lebih bagus lagi thinner ataupun pertalite itu bisa teman-teman, pertalite atau Pertamax, bukan kotorannya keluar. Jadi untuk kasus HP dicas tidak bertambah itu tidak selalu baterai yang jadi tersangka ya. Banyak faktor yang menyebabkan HP itu tidak bertambah ketika dicas. Nanti kalau untuk cara ini masih belum done, ya kita bongkar. Kita bongkar, kita cek tegangan yang masuk di pin baterai positif. Kalau untuk normalnya antara 3,5 sampai 4 volt kurang lebih, itu untuk normalnya suplai tegangan ya. Tapi kalau di bawah itu bisa dipastikan tidak bertambah teman-teman. Oke, ini saya tes masuk jam 8.53, baterai 10%. Coba kita tunggu dulu. Ini saya goyang-goyang nampaknya, oh masih mau putus. Oke, 854. Oke teman-teman, dan setelah beberapa menit kita coba cek hasilnya. Ya, sekarang 15%, jam 9 lebih 2. Jadi kesimpulannya, meskipun ini saya goyang itu masih mau putus ya kadang, namun suplai tegangan yang masuk ke hanya 16% malah 16%. Jadi tegangan yang masuk ke baterai itu lebih stabil dibandingkan tadi waktu konektor charge ataupun lubang charge itu kotor ya. Tapi sekarang suplai tegangan sudah stabil, dia sudah mau naik sampai ke 16%. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih itu ya tentang cara mengatasi HP yang dicas tidak bertambah, baik HP apapun itu. Jadi sebelum kita bawa ke tempat servis, teman-teman bisa coba yang pertama gunakan charger lain, kemudian yang kedua gunakan kabel USB yang lain, syukur-syukur yang baru, kemudian yang ketiga bersihkan lubang cas, karena untuk lubang cas ini rawan kotor dan rawan korosi yang menghambat suplai tegangan yang masuk ya, seperti lebih seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.